Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bincangkan soalan 9 iaitu di bawah item subjektif respon terhad chapter integration dan juga differentiation. Okay. So kita baca dulu soalan 9A. Dia nak find the equation of normal to the curve iaitu y equal to this one at point 2, negative 3. Okay, so bila melibatkan normal and then tangent dan juga curve, dia dalam kita belajar dalam chapter differentiation, iaitu kita kena cari dia punya gradient terlebih dahulu. Okay, kalau kita ingat balik, ini ada sikit note di mana dekat dalam buku teks pun dia bagi satu gambar rajah di mana ni adalah curve. Okay, so this one is equation of the curve. And then this one yang biru ni adalah tangent dan yang hijau ni adalah normal. So ketiga-tiga ni meet dekat satu point iaitu point P. So kalau kita baca balik tadi, dia kata bahawa at point 2 negative 3. So maksudnya dia meet dekat 2 negative 3 tu. So nak cari dia punya equation, nak cari dia punya gradient, sorry. Jadi kita kena differentiate terlebih dahulu equation of curve. Okay, so first kita differentiate equation of curve, iaitu dia kita akan dapat dy dx equal to 4x tolak dengan 4. Then kita substitute je x tadi tu. Okay, x coordinates 2 negative 3. Kita masukkan ke dalam, substitute dalam equation of gradient. So lastly kita akan dapat gradient, okay, iaitu M1 is equal to 4. Tapi kalau kita belajar balik dalam chapter differentiation tu, dia kata kalau kita differentiate equation of the curve, kita akan dapat gradient of the tangent. Tapi sekarang ni dia nak equation of normal, maksudnya yang perpendicular. Kalau kita tengok balikkan dekat gambar rajah ni, okay, line normal ni dia perpendicular dengan line of tangent. Jadi dia punya gradient pun perpendicular. Maksudnya kita kena gunakan equation of M1, M2 is equal to negative 1. So kita masukkan dalam equations. Okay, iaitu M1 tadi kita masukkan ke dalam ni, substitute. And then kita akan dapat M2 which is gradient of the normal, iaitu negative 1 over 4. Okay, selesai untuk dapatkan gradient. So bila dah dapat gradient baru boleh buat equation. So either nak gunakan y equal to mx plus c pun boleh, ataupun nak buat anak gunakan y tolak y1 is equal to mx tolak x1 pun boleh. Mana-mana. Jadi saya ambil saya lebih suka gunakan yang y tolak y1 is equal to m darabkan dengan x tolak x1. Okay, so saya gunakan koordinat yang diberi, iaitu yang dikata koordinat at point tadi ni. Maksudnya dia jumpa kat situ, dia mix dekat situ lah. Okay, saya masukkan dalam equation. So y tolakkan dengan, okay, dalam bracket, mesti dalam bracket sebab dia negatif. Okay, negatif 3 iaitu y1 is equal to the, okay, yang ini adalah gradient of normal. Sebab kita nak cari equation of normal, jadi kita kena gunakan gradient of normal. Okay, dan dalam bracket x tolakkan dengan x1 iaitu 2 lah. So kita substitute masuk sini. So kita kira macam biasa. Okay, and then kita akan dapat dapat dalam fraction kan. Okay, bila dapat dalam fraction ni nak lebih cantik, last answer dia ataupun dia, kalau dia tak kata bahawa dia nak in the gradient form, in the general form. So boleh je letak dalam mana-mana equation, maksudnya dalam bentuk equation mana-mana lah. So kalau yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. So kalau yang ini, okay, yang kita tak nak bagi ada fraction, okay, nak bagi cantik lagi. Tapi kalau yang ini untuk gradient form. Tapi kalau yang equal to zero, mana-mana equation equal to zero, maksud itu adalah general form. Okay, so selesai untuk dapatkan itu. Jawapan dia adalah x tambahkan dengan 4y tambah 10 is equal to 0. Okay, selesai untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Okay, untuk soalan B ni, dia beri the region bounded by the curve y equal to 4 over x and the straight line AB, ni straight line dia, is resolved through the 360 degree about the x-axis. Okay, and then they suruh calculate the volume in terms of pi of the solid of the revolution. Okay, ini dia dah masuk dalam chapter integration, iaitu dalam definite integral. Okay, so kalau kita tengok balik,
kita kena tengok ayat untuk volume ni tau. Kalau dia kata about sekejap. Okay. Kalau dia kata about kalau dia kata about X exists, okay, maksudnya kita gunakan formula this one. Okay, maksudnya formula volume is equal to, okay, limit BA, okay, pi darabkan dengan Y square. Maksudnya kita gunakan equation of Y yang akan kita integratekan. Tapi bila dia cakap pasal contohnya about Y exists, maksudnya kita kena gunakan V is equal to integrate BA, so pi darabkan dengan X square DY. Maksudnya kita gunakan equation yang yang subjek dia adalah X. Okay, so kita nak terus buatlah calculate the volume tu. First, kita kena cari limit dulu. Sebab dia tak kata pun dalam dia tak kata pun in terms of C ke. Kan kalau indefinite kan dia kena tambah C kan. Dia tak kata. Jadi kita kena cari dulu dia punya limit. So berdasarkan, kalau kita nak cari limit, okay, berdasarkan intersection point ni, iaitu AB, kita boleh gunakan A dengan B ni sebagai limit. Okay, so A dengan B ni sebagai limit. Okay, so firstly kita kena cari dulu A ni apa, B ni apa. So memandangkan dia adalah intersection point, so kita boleh buat Y1 is equal to Y2. Okay, tapi kena ingat A dengan B ni dia adalah point kan, jadi dia akan ada coordinate X dengan Y. X dengan Y ni Y1, X1. Okay, ni X2, Y2. Ha, macam itulah. Okay, jadi kita equatekan Y1 is equal to Y2. So mana nak dapat Y1 ke Y2 ni? So kita equatekanlah, memandangkan dia intersection point dia antara line straight line dan juga curve. Jadi kita equatekan equation of straight line, okay, this one, then equation of curve. Okay, so bila kita equate, kita dapat macam ni. And then kita selesaikan, dia akan formkan satu quadratic equation. And then kita selesaikan, kita akan dapat dua nilai X. Satu X equal to 4, satu lagi X equal to 1. Okay, bila ada dua nilai X, betul lah. Okay, sebab kita ada dua intersection point tadi ni. Ini dengan yang ini. Okay, lepas tu kita nak cari A dengan B. Jadi kita kena cari koordinat dia kan. Okay, kita sekarang ni ada nilai X untuk A, nilai X untuk B. So kalau contohlah kita masukkan substitute nilai X into 4 ke dalam mana-mana equation lah, either this one ataupun this one. So saya pilih this one. Okay, so Y is equal to 5 tolakkan dengan X dia adalah 4. So kita akan dapat Y is equal to 1. So koordinat dia, dia akan jadi 4, 1, right? Okay, jadi kalau kita tengok balik, lebih logiknya X yang equal to 4 adalah B, sebab dia jauh lagi daripada 0. Kalau A, lebih logiknya, okay, dia punya X ni equal to 1. Sebab kita dapat 2X kan tadi. X equal to 4, X equal to 1. Jadi A ni, X dia adalah, X koordinat dia adalah 1. While B, dia punya X koordinat adalah 4. Okay, kita tengok kepada gambar rajah juga. Okay, so when X equal to 1, so Y is equal to 5 tolak 1 adalah 4. So, maksudnya dia punya koordinat adalah 1, 4. So, kita beritahulah mana A, mana B berdasarkan gambar rajah juga. So kalau gambar diberi gambar rajah, kena kerujuk gambar rajah. Okay, so dah dapat dia punya limit. Seterusnya kita kena cari volume lah. Okay, last kerja kita nak kena cari volume. Okay, volume macam saya kata tadi, kalau dia kata about X axis, means that kita kena gunakan dia punya Y equation. Okay, equation of Y. Maksudnya Y sebagai subjek dari equation tu. Okay, so kita gunakan formula yang ni. Okay, di mana tips yang saya kat sini, untuk tips dekat sini, kalau contoh nak tak tahu nak tolak yang mana satu kan, kita tengok dia punya area dia macam mana. Okay, so tips dekat sini, cara nak tolak dia, area ke atas, area ke bawah, tolakkan dengan area ke atas. Okay, so area ke bawah tolak dengan area ke atas. Maksudnya macam ni tau. So kalau kita tengok curve ni, sebenarnya area dia ke mana? Area dia ke atas, nampak tak? Dia macam ada area dia yang ke atas kat sini. Ha, ni. Tapi kalau kita tengok straight line ni, kita kata area dia ke bawah. Kalau kita tengok sini, nampak ni? Sebab dia punya shaded region ni, okay, dia ke bawah. Bawah daripada straight line. Kalau curve, dia atas daripada curve. Ok,
Okay, begitu. Kita tak boleh kata bahawa dia punya straight line ni, dia punya area dia kat atas sebab tak ada shaded area dekat sini. So, sedikit tips dekat situ lah. Okay. Okay, nak tahu mana tolak mana. So, macam ni, area of straight line lah, tolakkan dengan area of curve. Okay, sorry, area. Maksudnya, straight line tolak curve, bukan area. Okay, sebab kita nak cari volume sekarang ni. Okay, kita masukkanlah dalam equation. Okay, iaitu limit kita dapat dah tadi, iaitu 4 dengan 1. Okay, 4 dengan 1. So, 4, 1, pi, darabkan dengan equation of straight line, square kan. Kita tolakkan dengan, okay, limit 4, 41. Pi darabkan dengan equation of curve, square kan. So, after that kita selesaikan. So, kalau yang ni, kan jadi 4 over x ni kan. Kita square root, kita akan dapat 16 over x square kan. Sebab kita square root both atas dengan bawah. Okay, tapi kalau teacher just ajar, yang ni ni, okay, kita kena naik ke atas. Dan constant yang ke atas ni kita kena bawa keluar. Maksudnya nanti dia akan jadi 41. So, ini constant dekat luar, 16. Okay. So, sini dalam ni adalah x negatif 2. Kenapa jadi negatif? Sebab 1 per x, maksudnya 1 x dia bersama dengan x power of 1, positive 1. Tapi bila dia naik ke atas, dia sama juga. X negatif 1. Ha, macam tu. Okay. So, samalah dengan situation ni. So, bila kita masukkan, okay, selesai, lepas tu kita integrate. So, dalam kita belajar balik, kalau integrate tu kan, contohnya macam ni kan. X 2 tambah 1, kita kena bahagi balik yang kita power of dia. Okay, iaitu 2 tambah 1. So, kita dapat sini x cube over 3. So, kita dapat macam ni. So, sama juga yang macam belakang ni dan juga yang ini. Okay, seterusnya, kita masukkan limit. Okay, after kita dah siap ni, kita masukkan limit. So, limit kan dia ada dua kan. Kalau kita belajar, okay, limit yang pertama tu, kita masukkan dulu yang ni, limit pertama. Okay, lepas tu kita kena tolakkan dengan sama juga equation ni, tapi dalam x tu, maksudnya kita substitute x tu dengan 1. Ha, begitu. So, samalah macam ni dengan yang satu lagi ni. Okay, so dapatlah. After that, kita kira lah macam biasa untuk dapatkan volume. So, the last answer is 9 pi. So, tu untuk volume. Okay, that's all. Thank you.